熱い熱い。Atsui, atsui, itu panas ya. Nih, udah musim panas. Iya dong. Baru jam 8:30 tapi udah berasa kayak di... Kita udah kayak dibakar gitu ya. Dibakar ya, ya. Ini, tapi kalau di Indonesia kayak gini biasa. Oh gitu. Ush, tapi kita ngomongnya jadi kemana-mana ya. Hari ini hari spesial. Spesial banget. Hari spesial buat Bu Mil, bener gak? Iya, iya. Bu Mil, kenapa? Soalnya hari ini hari Dogi. Hari Dogi, hari iya. Do itu kalau di Jepang ada yang namanya hari anjing. Iya. Iya. Iya, iya, itu hari ini loh. Hari khusus buat ini orang-orang yang hamil. Di Jepang? Ada budaya waktu bumilnya udah 5 bulan. Bulan kelima. Kehamilan iya. Bulan kelima. Iya, dan first day kita pergi ke kuil. Kuil yang spesial gitu. Jadi budayanya setelah ibu hamil, ya kalau bapak-bapak bisa hamil ya sama juga ya. Bumil, kalau udah kehamilan bulan kelima, hari pertama itu ke kuil. Iya, okay. Dan intinya kita ada di Tokyo, dan di Tokyonya ada kuil yang terkenal. Mm-hmm. Ya, seluruh Jepang. Seluruh Jepang? Iya, 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 benar-benar. Kuil paling terkenal di seluruh Jepang, oke. Okay. Dan kenapa kita pergi ke sana? Soalnya apa ya? Buat lahiran dengan aman gitu. Oh, kita doain gitu. Supaya ya. Bayinya sehat, terus kelahirannya lancar, aman, sejahtera. Iya. Ya pokoknya berdoa gitu ya. Berdoa. Oh, berdoa. Bahannya bumil pasti ada di sana. Dan sekarang masih ada zaman corona kan? Jadi cuma bumil aja bisa masuk ke dalam. Kok kamu udah tahu kamu ini udah hamil keberapa kali ini? Kacau nih guys. Masa dia baru hamil pertama kali udah tahu sampai sedetail gitu? Iya, tahu sih. Kamu mau tanya aku kenapa ini hari Dogi kan? Kenapa nih hari Dogi? Iya, soalnya Dogi itu... Kenapa ini hari anjing? Iya, soalnya... Ya, kamu dengar sih. Oke, apa dong? Soalnya anjing itu lancar kehamilan. Oh. Gak ada susah-susah. Jadi kita juga mau ikut gitu. Jadi kita Sebentar. Maksudnya buat doain. Sebentar. Maksudnya Syajo ini. Anjing itu ini waktu kenapa kamu bilang anjing gitu? Itu enggak bisa kayak apa ya? Kasar-kasar gitu. Oh yaudah, iya, hari dogi itu ya. Hari dogi itu anjing itu ya. Kalau pas persalinan lancar gitu, gampang lahirinnya, nggak ada yang namanya disesar gitu ya. Jadi lancar aja. Iya gitu. Jadi semoga lahirannya juga lancar, nggak ada masalah. Maksudnya gitu ya. Iya, oke, gitu. dapat poinnya. Oke, kalau gitu. Kita guys, kita harus sampai di apa namanya? Suitenggu mah. Wah, gede guys. Kita lari. Mau lari boleh? Tapi di depan polisi ya. Lari sayang. Lari. Udah merah sayang. Yuk. Jangan lari. Guys. Enggak boleh lari ya, pasti lampu merah tapi udah merah. Mau gimana? Tapi aku bumil. Jangan merah. Sayang. Oi. Orangnya edan banyak loh. Ya, walaupun tetangga di Tokyo, tapi mereka pakai mobil. Kita masuk ke sini ya. Itu ada tulisannya, guys. Iya dong. Ini namanya. Suitenggu. Wah, orangnya banyak, guys. Banyak. Edan. Edan guys, edan itu orangnya. Makin siang makin rame. Ya guys. Nih, yang boleh masuk dalam tuh cuman Bu Milnya yang berdoa ya. Jadi aku tuh beliin air minum aja buat istri tercinta. Soalnya daripada nunggu nggak ngapa-ngapain kan, nanti pas dia keluar langsung bisa melepas dahaga. Asli rame banget dan panas banget sih hari ini.
Konnichiwa. Konnichiwa. Sedang berdoa. Sudah berdoa. Jadi. Ada hadiah. Sudah dikasih. Oh. Ya, aku pegang ini, ayah ya. Aku pegang ini dan itu. Berdoa. Ya berdoa. Oh. Arkuru. Dogi dogi. Dogi. Oh. Nama Omomori. Omomori. Orang-orang bilang yang berdoa itu bilang namanya. Nama aku. Oh, dibaca satu namanya satu-satu. Benar. Iya dong. Edan guys, semakin siang makin rame. Ini kita ada yang jatuh. Karena terlalu panas. Ada yang jatuh, guys. Ada orang jatuh. Oh. Ada orang jatuh. Bakal barusan tumbang orangnya. Atsui kara ne, atsui kara ha. Soalnya panas banget guys tadi. Bumila jatuh tumbang tadi. KO. Pingsan ya. Benar-benar pingsan. Habis ngapain? Cuci tangan kamu. Cuci tangan. Emang kotor tangannya? Enggak. Sebenarnya sama mulut juga. Sama mulut tapi, juga. Iya, sekarang enggak boleh. Oh. Sakit gigi ya? Enggak. Laper. Belum. Oke, aman. Panas. Panas banget ya. Besok sama kesini. Mama. Besok kesini lagi nggak? Nggak. Satu kali cukup. Satu kali cukup. Iya. Gimana? Ini sio. Apa itu? Zodiac. Ah, zodiac. Iya, mana? Yang tengah itu anjing kan? Oh. Dan kita pegang-pegang sio yang kita berdiri. Pegang zodiak kamu gitu? Iya gitu. Dan tahun ini harimau kan? Jadi harimau. Pegang harimau juga. Pegang harimau? Iya. Harimau yang mana? Semuanya kanji semua. Mana tahu aku. Gak apa-apa, aku ajarin. Oh gitu? Iya. Oke. Wait, no. Sui-chan, inori shinai no? Inori shinai no? Oke. Mama, inori shinai no? Oh, iya. あ、じゃあいいんだって。あ、ワンちゃん、ワンちゃん。はい、行きましょう。うだ。うだ。ペガンペガンスブワ。うだペガンスブワ。ゾディアキャ。オッケー。パナス。スブワパナス。Jadi zodiak kamu apa? Oi. Aku lupa masukin uangnya. Oh, belum, jadi habis ki aja. Belum bayar tapi udah pegang-pegang. Oke. Aku mau habis ini mau bayar dulu. Oke. Lupa. Tadinya mau bayar pakai kartu kredit. Berikutnya di sini guys, kita nunggu lagi. Orang berlomba ke sini sayang. Iya. Padahal panas gini loh. Dari jauh-jauh loh. Kayaknya semua ibu hamil yang ada di Tokyo ke sini deh kayaknya. Bukan. Bukan ada di Tokyo. Bukan cuma di Tokyo. Saitama, Tsugi, ya jauh-jauh. Pantes ramai banget. Bener-bener kayak pembagian bansos. Wah, tadi ada kursi-kursi. Dan mereka tulis alamatnya. Tulis alamat juga dan nama juga. Aku dia. Privasi. Kacau nih orang ini, ngeliatin privasi orang coba. Ya, kasih lihat. Dia kasih lihat gitu. Oh, dia enggak lah kasih dia ke kamu. Enggak mungkin orang enggak kenal kok. Kamu aja ngintip kan, kamu ngintip itu. Enggak. Privasi orang itu. Kamu berdoa tentang apa sayang? Tentang kamu aman berdoa gitu. Biar aman gitu. Lahir dia aman berdoa enggak gitu. Boleh ngomong. Oh, tapi di sini oke lah. Oh, mama, nani oinori shimashita ka? Oinori wa icha dame desho. Masa orang berdoa kasih tahu namanya juga berdoa kan? Iya.
rahasianya kita sama yang di atas. Wah, rame banget guys. Edan. Hai, ya, iya noho ni. Hai roka. Ya. Atsukute, mama, iya noho ni go. Hai.